Assalamualaikum semua followers Pak Emma. So minggu ini anda bersama dengan saya Mami Fatin macam biasa setiap minggu. Okey, so hari ini saya berada di Baby Wele Section 18 dekat Shah Alam. So hari ini saya nak buat satu challenge yang mana dua mami kena berbelanja sebanyak RM500 atau kurang atau lebih. Kita tengoklah atas diorang, kekreatifan diorang dan sepenuh dengan minggu jimat ataupun bulan jimat ni, kita nak tengoklah sama ada ibu-ibu ni boleh berjimat ke tak dengan bajet yang sebagi sebanyak RM500. So ibu-ibu semua dah tunggu, mami dah tunggu kat dalam. So jom kita masuk. Jom. So first kita kena check suhu lah. Okay, untuk kita ikut SOP. Okay. 35.9. Okay, jom lulus masuk. Mami Zira, ah, dia menyorok. Mami Zira dan juga Mami Kiss. Jom kita ke depan kat sini. Alright, ke sini. Okay, Mami Zira sebelah sini. Okay, Zira ambil tempat dulu. Okay, semua follow Spak Emma tengah tengok kita sekarang ni. So, tahu tak apa hari ni? Kita nak buat apa hari ni? Rasa macam tahu. Tahu? Apa tu? Apa? Kita nak buat apa hari ni? Sebab kita kat kedai, bongkul nak beli belah. Sampai tersasul. Excited nak beli belah. Okay. Alright. So, hari ni, okay, Mami Fatin akan explain sikit. So, hari ni kita ada challenge yang mana sempena dengan bulan, kira bulan menabung, bulan berjimat lah. Bulan tujuh ni. Okay. So, kita nak bagi RM500 bajet okay, pada dua mami ni. Kita nak bagi RM500, nak tengok mami boleh berbelanja tak dengan berhemah ataupun terpulang pada mami nak berbelanja lebih ke. Kita tengoklah siapa yang menang. Okay. Kalau RM500 cukup, menang. Kalau lebih, kalah. Alright. Okay, kalau kurang tu kira okeylah, boleh jimat lah. Okay. So, boleh kira-kira tak? Oh no, tak boleh. Google tak boleh. Kira-kira tak boleh. No. Sebab kita nak tengok you all sebagai mami baru. Boleh tak berbelanja ataupun you all tahu tak apa yang perlu dibeli masa nak berpantang ataupun nak menerima baby baru. Sebab challenge kita pun ibu baru sekarang ni. Okay. So, saya akan bagi 10 minit. Dan juga bajet dia RM500. You akan fikirlah nanti you nak beli apa. Okay. 10 minit saja. Saya akan tekan loceng. Ting. So korang 10 minit ni? Tak ada masa tambahan ke? So tak ada. No. Tak ada tali hal. Tak boleh. No. Sebab followers Mak Emma tengah excited nak tengok korang beli apa. Okay. Alright. So siapa nak start dulu? Seorang je boleh pergi sebab saya tak nak ada yang tiru. Nak kita orang awesome ke nak red sukarela ke macam ni? Terpulang korang nak awesome pun boleh, sukarela pun boleh. Cara kes. Nervous lah. Nervous. Okay. Nak awesome ke nak suruh siapa? Nak volunteer ke? Macam awesome. Eh, mak jatuh. Okay, kita awesome Sorry. Okay, awesome. Awesome apa? Burung, batu, air. Batu, air. Okay. Tiga kali. Okay. Awesome. Satu. Okay. Okay, Zira menang. Kiss menang, bukan ke? Tak, Kiss. Kiss, dua. Kiss, dua. So, siapa yang kalah start dulu Okay. Mak-mak baru sangat menyusung. Okay. Siapa menang? Saya menang. Kiss menang. Okay, so Kiss pilih nak start dulu ke nak suruh Zira dulu? Boleh bagi chance Zira start dulu lah. Alright, so kita bagi Zira start dulu. Zira dah ready? Tapi dia tak boleh tiru apa yang saya ambil kan? Soroklah sikit. Okay, sorok lah. So dah ready? Okay, dah ready. Okay, saya nak bunyikan loceng. Ting, ting, ting. Mana loceng tadi? Situ. So ready Bakul? Okay. Bakul? Oh, sana. Ada assistant kita tolong bawa. Yay. Adik manis. Okay. Thank you. Alright. Okay, ready Semua letak dalam ni So ready Sekarang kita akan start lagi. Okay. Saya bagi 10 minit saja. Okay. Alright. Ready? Boleh go sekarang? Boleh go sekarang. Alright. Go. Good luck Zira. Good luck Zira. Bye-bye. Okay. So jom kita cari. Kita masuk barang pantang dulu sebab tu paling penting. Alright, first nak ambil apa Ini cerita cukup je masa ni. Alright, so kita ada rompers. Anak saya scan hari tu, dia nyorok lagi tapi nak cari yang selamat. Kita ambil yang warna yang selamat lah. Mana? Semua besar-besar. Ini kecil sikit. Semua besar.
Kalau saya ambil je tak apa. Okay, so kita ajar darah pahit. Ni orang kata colour selamat. Sebab kita tak tahu kan, kita scan tutup keluar baby lain. Kalau macam baby boy dah nampak tak apa. Kalau baby girl ni tiba-tiba jadi baby boy pula. Betul ke? Oh, saya bagi fakta salah ke? Okey, tak apa, saya ambil boleh je. Boleh je. Okey, okay, so dapat satu. Tadi saya duduk situ, saya ada ternampak satu benda. Apa tu? Ni. Saya nampak ni. Oh, okey. Selamat macam berbelanja ya. Oh, mami tak nak tolong saya ke? Oh, okey. So ni pun perlu. Tiba-tiba kuku anak panjang. Sebab kan baby dia cepat naik dia punya ni. Okey, saya ambil ni satu. Lepas tu tadi saya nampak ni. Ni kalau macam ibu menyusu, kita kena kan kalau daripada kita pakai yang biasa, baik kita ambil yang ada button senang buka. So dah lalang saya dekat sini, saya pun ambil yang ni lah. Dia ada satu pieces RM20, dua pieces RM30 dengan satu pieces RM30, empat pieces RM100. Yang mana berbaloi? Saya nak bajet ni. Cuma ada satu eh. Mami Fatin. Kalau saya Google boleh tak? No. Jadi syarat dia tak boleh Google. Tak boleh Google, tak boleh guna calculator. Congak je. Macam mana eh? Kita nak ambil. Okey, kita jangan ambil banyak sangat. Saya ambil dua je lah. Belum, baru berapa barang? 10 minit kan? Sekarang berapa minit lah? Kita kena laju, kena laju. Kena laju. Okey, kita dah ambil barang mami, dah ambil barang baby sikit. Ni apa? Barut eh? Ini tuala. Oh. Yang ni? Oh, jauh lagi nak naik basikal. So, kita beli yang ni lah. Barut kan? Lampin. Towel. Towel. Oh, dah hari tadi sebut towel. Okey, towel perlu. Okey. So, next kita ada bengkung mak-mak. Sebab lepas bersalin mesti kena pakai bengkung kan? So, untuk pilihan yang bijak, kita kena ambil yang murah dan berpatutan. Di sini, Woi, 5 minit. Bapak lama ni saya pilih. Okey, saya pilih satu. Saya ada nampak baru tapi saya ambil nitin dulu. Nanti kita ambil sok. Tapi nak ambil ke tak? Ambil je lah satu. So, saya nak ambil baru. Baru kena ambil lebih sebab takut nanti kotor. Satu, dua, tiga. Tiga cukup tak? Tiga cukup. Cukup kan? Satu kanan. Okey, orang kata cukup, kita ambil cukup. Okay, so saya nampak mandian. Ini penting. Kita ambil ke. Ini stokin mak kan? Ya, stokin patah. Okay, kena. Mandian kita nak ambil tungku. Ini pengurusan uri. Sebab kita ambil tungku baby dulu. Tungku mak, wajib. Anak tak muat. Lepas tu, pengurusan uri. Oh, ada lagi. Yes. Banyaknya. Lebih apa? Alright. Okay. Ni nak letak kat sini terus ke sini? Boleh? Boleh. Okay, salah lorong sana. Ambil minyak. Jom. So, kita ambil. Ni. Mak nak pakai minyak tak? Mak, bezalah satu. Sini. Alright, ni perlu kita nak mana sabun baby ya? 2 minit lagi. Wei, 2 minit. Sabar. Tak jumpa lagi. 2 minit lagi. Banyak yang mampu shopping. Itulah. Kita ada ni basuh baju baby. Okey. Mana sabun baby? Mana? Alright, jom kita patah balik. Ni, belakang ni. Alah, saya dah masuk dah tadi. Mana? Oh ni. Ni lotion.
Ni kita sabun. Weh, sabar. Lihat, kita challenge cepat lagi. Cepat, Mami. Cepat, Mami. Okay, so kita ada pampers Mami. Pampers Mami. Oh, pad Mami. Lagi apa lagi? Mami, apa lagi? Dry cotton wet perlu tak? Perlulah. 10, 9, dia tak ada. 8, weh, 7, lapik bibi. 6, 5, lapik bibi mana? 3, 2, 1. Dah minit lah. Okay, okay, tak boleh sentuh dah, tak boleh sentuh dah. Hello, lapik bibi. Alright, kau Mami. Berapa okay. Bakul Mami dapat? Dapat 2 lebih. Tapi ni pun wow. Rasa tak cukup lah. Alright, kita letak sini dulu. Okay. Okay. Letak sini dulu. Alright, Mami boleh rehat dulu. Macam mana experience beli barang baby? 2 bakul dia ni? Sebab selalunya orang cari relax kan. Tapi ni 10 minit mana cukup. Sebab tu dia ada challenge berbelanja. Sebab tu dia ada challenge berbelanja dengan jimat. 10 minit tu cukuplah untuk berjimat cermat. Tapi sebenarnya saya silap lah. Kenapa? Kalau bagi tahu awal nak beli barang baby, saya dah buat list kat rumah dah. Ini list dalam kepala. Tak apalah, at least ada pengetahuan lah sikit. Berkenaan barang baby juga barang berpantang. Okay, so Mami tak apa. Mami boleh rehat dulu. Sekejap lagi kita kira, okay? Okay. So, saya nak panggil next. Mami Kiss. Hey. Alright, come. Nervous lah. Nervous. Nampak dia mulai peluh. Nampak tak dia punya struggle macam mana nak cari barang baby? Bukan senang tau nak cari barang baby. Okay. Alright. So, okay. Boleh saya undurkan diri? Undurkan diri. Okay, silakan. Berehat dulu. Minum teh dulu. Alright, so Mami Kiss. Okay. Cabaran Mami Kiss 10 minit saja. Dengan ingat tak saya cakap bajet berapa tadi? 500. Okay, so ready? Okay, ready. Okay, I'm ready, yes. Okay, alright. Mami tekan eh. Alright, okay. 1, 2, go! Okay, terima kasih. Okay, thank you. Okay, sebenarnya kan, semalam lah kebetulan saya ada Google tau. Pasal apa barang keperluan yang kena beli kan. Jadi saya adalah tahu sikit-sikit. Saya rasa saya nak cari baju baby dulu. Okay, cik baju baby yang sesuai mana? Kalau saya, saya suggest yang ni lah sebab yang ni sesuai nak pakai malam ke, nak pakai untuk pergi jalan-jalan pun sesuai lah. Sebab dalam ni ada 3, so nak jimat lah. Oh, okay. So tapi kan sebab tak tahu lagi jantina apa kan, so nak be safe ambil yang mana? Sesuai yang ni lah. So dua boleh pakai? Laki perempuan pun boleh pakai lah. Okay, so dapat satu dulu. Alright. So saya rasa 3 cukup lah kot buat masa sekarang. Lepas tu nak cari, okay saya ingat, breast pump. Okay, yang tu kan? Saya nak ke sana eh. Oh, belah sana? Okay, awal-awal dah salah tapi tak apa. Dia kat sana kan? Kat mana? Okay, situ. Nervous lah salah barang. Okay. Oh, yang ni semuanya eh? Oh, okay, banyaknya. Okey, yang mana satu yang saya kena pakai? Saya cadangkan yang ni, yang outer ni. Harga dia lebih sederhana untuk mamis yang baru. Yang ni datangkan set lengkap lah. Ada botol dia, storage milk dia, ada bag sekali kat belakang. Oh, okey. So, saya dapat semua. Tapi, sebab 500 kan? Jadi, saya tinggal 100 lebih je lagi. Macam mana? 100 lebih. Saya rasa yang bawah sikit ada? Yang bawah sikit. Yang bawah sikit. Sebentar ya. Kita ada yang ni. Yang tu manual lah. Ya, ini electric. Ya, betul. Okey. Okey, so saya tahu saya kena ambil yang mahal terus ke ataupun yang murah sebab banyak lagi barang tak beli. Okey. Kalau yang tu tadi 100 lebih eh? Ya, 100 lebih. Okey. Okey, saya ambil. Saya try tengok dulu eh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. So tak apa. Okey. Ambil mahal ke murah? Murah ke murah? Okey, tak apalah saya ambil yang 100 lebih ni dulu sebab saya rasa saya ada banyak lagi benda nak beli. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya apa lagi barang kita perlu? Ingat. Okay. Oh, okay, masa pantang. Pantang kena pakai pad. Pad, saya kena cari pad. Okay. Kat mana cik? Sana. Sini? Belakang ni? Okay.
So ni macam beli pad macam biasa lah, macam datang bulan punya pad. Sebab nanti kalau mana setiap kali dengan daun dia akan banyak tau. So kita ambil yang lebih banyak sikit dengan teban. Okay. Dia lain pada pads kita lah. So ni ada wing, tak ada wing juga sama je lah. Sama je, okay. Prepare satu. Okay, saya rasa saya masih dalam bajet. So saya selamat lagi. Okay, seterusnya. Saya rasa kan, yang beg ni macam comel juga kan? Nak letak beg, nak letak apa, barang-barang susu. Yang ni perlu, kan? Perlu juga? Kita perlu ke? Itu perlu juga untuk puan, untuk letak susu baby. Nombor permulaan. Okay. Tapi okay, tak apa. Kita survey dulu, survey dulu. Sebab dia macam best tapi tak apa. Macam lama lagi je. Boleh lagi ni. Okay, so kalau puting ni perlu ke, cik? Untuk permulaan, kalau baby ni dia menyusu, perlulah untuk botol susu. Tapi kalau puan menyusu badan, tak perlu, perlukan barang mandian ni lah. Okay. Perlukan awal kan? Barang mandian dulu lah. Okay, kita tengok barang mandian dulu. Dekat sini ya? Kita ada yang satu set. Terus ada lotion, baby bath untuk bedak dia, shampoo dia. Okey. Okey, saya ambil satu. Ambil terus. Rasa macam kalau kita nak, kalau kita keluar orang tak boleh ke? Boleh tak? Tak boleh ke? So, saya rasa macam saya blank lah. Ada macam apa lagi ya? Okay. Oh, okay. Saya tahu. Cotton bud, cotton bud. Cotton bud baby lain kan? Tak sama kan? Okay. Ni tak sama ya dengan yang... Tak sama. Dia lebih kecil lah untuk baby. Okay. Okay, tak apa. Okay, ambil je dulu. Ambil je. Kalau terlebih tak apalah. Kasih. Baby wipes. Baby wipes sana kan? Baby wipes sana. Okay, ambil. Ni yang basah. Yang kering pun ambil je lah. 5 minit lagi. Okey, okey. Alright. Cukup. Okey, tak apa. Mami macam nervous. First time ke? Yes, of course. This is my first time. So, okay. I tak tahu lagi apa. Apa yang apa dah Mami dah ambil? Banyak. Ada banyak. Tapi macam tak sure. Tak sure lagi, dah lebih bajet ke apa, tapi tak pernah ambil je lah dulu. Okay. Nanti boleh tolak kat kantor lagi kan? Lagi apa lagi Mami nak cari ni? Cari ketik kuku. Ketik kuku. Okay. 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 Perlukan bantuan? Perlukan bantuan, yes. Okay. 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 Sini eh. Okay. Yang ni satu set senang. Kita ada brush, kita ada sikat, dengan ketik kuku lah. So, senang lah nak dibawa apa, nak pergi travel pun senang. Okay, boleh. Dia sekali je kan? Tak payah cabut-cabut dah kan? Okay, masuk je. Kita masuk je semua. Sekarang ni kita macam less dari minit kan? Kita ambil je semua mana kita nak. Okay, lalu sana tak pergi lagi. Sana tak pergi lagi. Shopping day! Sana. Ada satu set sari ayu, kita ada param, pilis, minyak telung dengan pilis lah. Jimat lah dalam harga RM7. Ni untuk baby lah? Untuk mami. Oh, untuk mami. Okey, sebab tadi semua untuk baby kan. So, ni untuk kita lah pula. Okey, ambil, letak. Okey, lepas tu kebetulan nampak ni. So, mestilah takut dia tercakar-cakar kan dia punya kulit nanti. So, kita ambil lah eh. Ni corak ni boleh pakai kot. Okey. Apa lagi tak ada eh? Okey. Ha ni barut lah, comel pula. Barut ni rasa kena pakai kan? Kalau 1, 12, kalau ambil 5, 20 lah sangat jimat lah. Boleh campur lah. Corak ataupun plain. Okey. Sebab saya rasa saya tak tahu saya ada berapa lagi duit. Tapi tak apalah saya ambil. Ambil satu dulu lah. Ambil satu dulu boleh kan? Okey. Comel. Okey. Apa lagi tak ada? Apa lagi tak ambil? Apa lagi tak ambil? Ni rasa macam perlu juga kan untuk menyusu nanti. Ambil. Okey.
rasanya macam dah taklah cukup tapi macam boleh lah. Satu minit lagi. Satu minit lagi. Okey. Blanket dia nak tidur nanti. Ni selimut ni untuk balut dia nanti eh? Ya, betul. Okey, okey. Jadi yang tu. Okey, tak apalah satu minit saya ambil jelah. Okey. Lagi berapa saat ni? Berapa saat? Oh my god. Botol. Botol perlu ke? Tak apalah tapi dah ada tadi breastfeeding. Oh my god. Macam tak cukup pula. Tadi dia ambil dua kan? Ni satu. Boleh pilih lagi. Okey, tak apalah ni setakat ni. Ni newborn eh? Okey, newborn kita ambil. Tapi L. Oh, dia ikut size. Dia ada size S, M, L. Oh, okey. Okey, S lah. S for sure. Okey. Newborn, okey. Puting. Apa lagi tak perlu? Krim. Satu. Okey, Mami. Okay. Banyak Mami shopping. Alright, Mami satu bakul kan? Alright, okey. Kita ketepikan dulu. Alright, so apa perasaan Mami? Berbelanja hari ni? Okey, dia sebenarnya rasa macam nervous, excited sebab rasa macam nak borong semua. Tapi bajet pula tak cukup macam aku nak ambil ketak, nak ambil ketak. Okey, so macam kena berfikirlah kat situ kan. Okey, sebenarnya kita tak tahu lagi bajet tu berapa. Kita belum kira lagi, tak tahu cukup ke tak. Mami dah congak tadi. Gitu-gitu je lah. Okey, so kita nak tengok berapa harga. So first kita nak tengok dulu Mami Zira punya. And then baru kita kira yang Mami Kids. Okey, jom kita tengok harga berapa. So nak tengok. Inilah hasil tangkapan Mami-Mami hari ini. Mami Zira ada dua bakul, Mami Kiss ada satu bakul. So kita nak check adakah mereka menepati, mereka berdua ni menepati bajet yang saya bagi atau lebih. Okey. So kita akan check dulu Mami Zira punya. So Mami Kiss punya saya ketepikan dulu, okey? Sorry tau Mami Kiss. Okey, so kita nak tengok dulu, nak check harga. Okey, jom kita tengok harga dia berapa. Yang itu pad ke apa? Okey, ada pad. Okey, so pad ni memang ada dalam list yang Mami kena ada. So pad ni memang ada dalam list yang Mami kena ada sewaktu berpantang. Okey, sebab bila kita dah bersalin memang kena pakai pad yang lebih, yang orang kata lebih sesuai untuk ibu yang dah bersalin. Okey. Okey, tahniah sebab ada dalam list. Baru satu. Ni apa? Baby punya basuh baju. Okey. Yang ini baby punya baby towel. Okey, ada dalam list 2. Yang ini swaddle eh. Baby rompel. Baju baby. Okey, ada dalam list. Tiga. Yang ini krim dia nak panaskan badan. Okey. Perlu juga sebab kita dah darah dah banyak keluar, so kita jadi sejuk. So kita nak panaskan balik badan kita, pakai kat kaki ke. Okey, bengkong. Okey, ada bengkong. Wajiblah nak mengembalikan tubuh badan kita yang dah 9 bulan mengandung. Okey. Banyak ni. Okey, dah siap satu. Okey, dia beli sikat rambut dengan ketik kuku. Sebab kuku baby panjang tau, cepat panjang. Okey, so dia ada bengkong 1. Baju baby 2. Okey, baju baby, towel baby pun penting. So 3, tadi 4,
5. Ya, 5 jatuh berbuka. Okey, ketu 5. Yang ni minyak gosok, minyak mestika. Ni nak buat apa mami? Baby. Baby. Okey. Boleh. So dia dah membaca lah kiranya. Okey. So, sebab baby kembung kan. So bila kita apply dekat baby tu selesalah sikit baby. So okay. Ni ada set lengkap pengurusan uri. Wow, calang-calang eh. Okay. Betul lah nak basuh uri kan lepas bersalin tu. Okey, berat ni. Ada tungku. Okey, penting juga. Tak terfikir pula nak ambil tadi. Alamak, sebab 10 minit je kan. Tak apa, next time boleh ambil. Okey, so and ni dah tadi. Okey, ada ni yang menyusu punya ke? Ya, betul. Okey, menyusu punya. Alright, so pack tadi dah. Yang ni herbal, mandian. Oh, wangi lah. Spa kan? Okay. So, baby punya sabun. Okey, perlu juga. Tu ke baby? Perlu kalau baby kembung. Okey, ni stokin mami. Ada dalam list. Baby wipes. Okey, sebenarnya baby wipes ni kalau pergi travel lah. Kalau dekat rumah, kita boleh basuh dengan air kan? Okey. So, ni dry cotton untuk baby. Bersih mata dia. Okey. Eh, baguslah dia. Ada mitten. Mitten. Oh, ambil juga mitten. Ambil. Okey, sebab takut baby ingat. Cakap muka. Okey, ada barut baby. Ambil berapa ni? Nak check lah. 3 tak cukup. 3 kot. So, biasanya 5 lah kot. So, boleh gila-gila. Alright. So, total dia, harga dia berapa? RM489. Wow. RM89. Dalam bajet Okay, alright. Okay. Okay, ni yang mami punya. Kita tengok yang mami. Mami kiss punya. Nervous. Okay, so yang Zira tadi dia ada bedong. Betul tak? Bedong ada. Bedong ada. Barut ada. Mitten ada. Baju baby ada. Mandian baby ada. Okay, so 5 barang yang wajib ada untuk baby. Dia dah ada. Okay, so untuk mami pula. Tungku ada? Ada. Bekong ada? Ada. Stokin ada? Ada. Pilis tak ada kan? Tak ada. Tak ada. And pad ada? Ada. Okay. And then last sekali, kelengkapan menyusu. Susu. Pump susu. Tak ada. Pump susu tak ada. Okay. Itu penting juga. Okay. So sekarang, okay, kita nak tengok yang mami kiss punya pula. So kita scan dulu. Nervous tak? Nervous, takut. Sebab macam lain barang kita tadi. Tak apa, kita tengok dulu. Tengok je, penuh je. Banyak lah, kan? Banyak je. Semua comel-comel saya ambil. Mami Kiss beli puting susu. Botol susu beli tak? Mami Kiss beli tak botol susu? Sempat nampak ni. Okey, tak apalah. Mungkin dia nak buat apa? Spare lah. Okay. Betul tu. Botol asma beli. Okey, nanti second trip. Okey. Alright. So ada nipple cream, okey. Ada puting susu, puting ni. Okey, yang ni suara saya rasa. Blanket. Oh, banyak blanket. Blanket jadi towel juga so kira kan? Boleh jugalah. Towel boleh juga jadi swaddle kan? Okey, jimat. Bagus mami. Okey, so dia ada barut. Satu je ke? Satu tak cukup lah mami. At least 3 ataupun 5 lah. So boleh tukar-tukar. Satu nanti esok dah tak ada dah. Itulah tadi saya ingatkan macam ingat satu cukup kan. Alright. So kita ada treatment series, package lepas bersalin. Semua lengkap ni, ada krim, ada herba dalam satu bag. So dah lengkap dah. Okay. Pack. Ada cotton bag. Baby, okay. Ada sama juga dengan Mami Zira tadi, ada sikat rambut semua. Ada baby wipe, sama juga dengan Mami Zira. Okay, and then dia beli satu set terus, senang. Untuk travel punya. Okay. So, ni dry cotton. Ni
Itu untuk apa? Swada. Yeah, nak balut baby. Balut baby. Swada dia? Swada. Ingatkan apa tadi? Bukan untuk menyusu tu ke? Kita sorok-sorok. Nursing cover. Tapi boleh juga jadikan. Boleh je. Dia boleh juga. Okey. Okey, Mami Kiss beli pump susu. Tapi kita tengok pump susu jenis apa ni. Tapi ni electric breast pump. Cuma single. Ni electric punya. Okey, sebab dia dua jenis tadi kan? Manual, electric kan? Electric breast pump. Okey. Yang tengah-tengah. Saya dengar dia jauh. Cik dengar. So, Mami Kiss ada ambil untuk ibu. Mami ada ambil kelengkapan susu, breast pump. Okey. Stokin tak ada? Stokin kat rumah banyak dah. Okey. Tungku tak ada. Ingatkan dah cukup tadi. Tahu yang bulat ni. Okey, tak ada. Dah cukup dah siap lepas pad hari. Ada. Okey. Bengkong dah kurus. Okey, so untuk mami dia ada ambil dua. Untuk mami yang betul-betul wajib ada dua. Okey, untuk baby punya bedong ada. Okey, baru baby ada satu, dia kena tambah lagi tau nanti nak bersalin. Kesian baby dia. Okey, mitten ada. Okey, tapi stokin tak ada kan? Sejuk kaki tak cukup, baby. Okey, baju baby ada. Okey, cute baju baby ada. Okey. Mandian baby ada. Okey, so dah cukup list yang wajib ada untuk baby and ini semua adalah tambahan. Okey, so untuk Mami Kiss berapa? Lagi kecil kot. Lagi sikit tapi mahal. Rasanya mungkin dekat breast pump ke? Breast pump ke. Okay, so kita dah tahu dah siapa pemenangnya yang boleh berkhidmat. Okay, so nak announce tak? Announce lah. Okay, ramai-ramai. Mami Zira. Yeay. Tanya. So, yang ni Mami Fatih bayangkan kan? Okay, I bayarkan. I belanja semua. Okay, so seronok tak experience hari ni berbelanja barang baby? First time. Untuk first time okay lah. Sebab dapat banyak barang kan. And memang kat sini mencapai je apa yang ada. Lepas tu semua ada. Staff pun banyak bantu jadi tergapai-gapai lah kat sini. Tapi maybe lepas ni pergi dengan husband pula kot. Ngecek duit dia pula. Boleh pilih yang mahal-mahal. Kan? Macam semua benda je perlu je kat sini. Tapi sebab masa tu tak cukup. So korang ambil je lah apa yang betul-betul penting. Okay, so terima kasih kepada semua followers Pak Emma yang sudi tengok video kita hari ini. Sudi bersama dengan Mami Zira dan juga Mami Kiss. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita berbesar hati nak berterima kasih banyak-banyak kepada penaja lokasi kita iaitu Baby Valley Section 18. Thank you. Staff yang ada, thank you so much kerana banyak membantu. Dan juga kedai ni sangat best, banyak barang yang ada. Ada makanan baby juga, ada segala kelengkapan baby dan ibu. So terima kasih kepada kerana menonton Pak Emma minggu ini. So jangan lupa saksikan saya lagi minggu depan dengan episod yang best juga. Sebab saya ada, Mami Zira lagi. Nak jumpa apa? Yakin je nak jumpa dia. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa like Facebook Pak Emma, Instagram Pak Emma dan juga subscribe YouTube Pak Emma. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.